Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadith Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam amma ba'd. Nonton yang panjang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita yang berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab fiqh Kifayatul Akhyar, kitab ini matan syarah kepada matan fi hayatil ghayat, syarah kepada matan Abi Syuja' yang ditulis oleh Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husayni Al-Dimashqi Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai topik berkaitan dengan rukun-rukun salat. Sebelum ini, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah bincangkan syarat-syarat sah salat dan kita terus masuk kepada rukun-rukun salat. Kata muallif rahimahullahu taala sahibul matan, kita Imam Abi Syuja', wa arkanus salati 18 ruknan. Adapun rukun salat itu 18 perkara. Ini 18 rukun. So, yang pertama sekali adalah niat. 18 rukun ni adalah secara tafsir lah, ya. Tuan-tuan, mati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti biasa kita katakan, saya dah kita bab solat ni dah apa ni, yalah, kita kata dah ataupun dah expert dah, tengok dia katakan. Boleh kata expert dah, semua orang boleh solat. Dan solat ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil, disebut ma'lum bid-darurah. Sebagai orang Islam, dianggap sebagai benda yang mesti kena tahu, mesti kena, wajib fardu ain, kena tahu daripada Allah, dan dia diketikan sebagai maklum bidarurah. Orang Islam, kita kata dia kena tahu pertama sekali rukun solat itu adalah wajib. Dia panggil kewajipan solat itu dianggap sebagai maklum bidarurah. Maka di sini malam pagi ini kita lihat rukun-rukun solat. Yang pertama dia sebut ni niat. Kata muallif rahimahullah ta'ala, Imam Taqiyuddin kata, kita telah mengetahui bahawa syarat bahawa salat syar'i yang syar'i itu mencukupi berbagai rukun, bahagian-bahagian dan tata cara. Salah satu rukun dalam salat ialah niat. Niat pada sebahagian salat itu, kita kata dalam bahagian salat adalah satu perkara yang apa ni, perlu diucapkan dengan hati. Perlu diucapkan dengan hati, dan ucapan niat ini terletak di awal solat, maka ia adalah rukun, seperti takbir, rukuk dan sebagainya. Adapun ulama mengketikannya sebagai syarat. Ada yang kata niat ini bukan termasuk pada rukun, dia adalah syarat sebab dilakukan pada awal, maknanya sebelum perbuatan solat itu. Tapi itu khilaf lah. Dalam mazhab Syafi'i, niat itu termasuk dalam rukun. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkata, ia lebih menyerupai syarat. Imam Al-Ghazali kata ianya lebih menyerupai syarat. Ini pandangan khilaf dalam mazhab pun ada. Alasannya bahawa niat itu muktabar secara hukum hingga solat berakhir. Maknanya kita kata salat, kita kata niat itu bermula daripada awal sampai akhir, kata. Ini kerana ia tidak menyerupai wudu dan menghadap ke arah kiblat. Wallahu'alam. Ini pandangan Imam Al-Ghazali. Niat itu dianggap sebagai syarat, tidak berlaku dekat dalam ibadat, tetapi dia berlaku di luar daripada ibadat, ibadat salat itu sendiri. Wallahu'alam. Walau bagaimana sekalipun, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, niat ini dalam mazhab Syafi'i yang asahnya dalam mazhab Syafi'i ianya adalah
yang sahihnya dalam mazhab Syafi'i ialah niat itu adalah sebagai satu rukun dalam solat. So pertama sekali dalam solat, niat ini adalah untuk nak membezakan dengan seluruh jenis solat. Kita banyak solat ni, solat banyak. Kita ada solat sunat dengan solat fardu. Jadi dengan niat tadi dapat membezakan solat sunat dengan solat fardu. Yang kedua, dapat menentukan solat apa yang nak dilaksanakan. Solat apa yang nak dilaksanakan itu dengan niat. Adakah zuhur, asar, ataupun solat Jumaat, isyak ke? Kedua-dua hal ini harus kedua hal ini harus ada tanpa dipersisihkan. Berbeza kalau ia niat solat wajib pada waktunya sebagai ganti zuhur atau asar, maka solatnya tidak sah menurut pendapat lebih sahih. Ini kerana solat yang terlewat tergabung dengan solat wajib yang telah tiba waktunya. Ini kalau kita kata untuk yang qada lah, itu bab lain. Ketiga, ia meniatkan solat wajib menurut pendapat lebih sahih menurut kebanyakan ulama, baik yang berniat sudah baligh ataupun masih anak-anak, baik itu solat qada ataupun solat pada waktunya. Dalam Syarah Muhazzab disebutkan bahawa yang sahih adalah anak kecil tidak perlu meniatkan solat wajib. Anak kecil tidak perlu berniat untuk solat wajib. Anak kecil kat sini maksudnya rahmati Allah yang belum baligh. Kenapa? Sebab dia belum wajib solat. Itu pandanganlah, dia belum wajib lagi solat, nak niat wajib macam mana? Dia belum, bukanlah. Jadi itu khilaf juga di sisi dalam pandangan ulama. Baik. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, apakah disyaratkan membezakan pelaksanaan solat pada waktunya dengan solat qada? Ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Yang lebih sahih menurut Imam Ar-Rafi'i tidak disyaratkan kerana kedua-duanya satu makna. Ada. Qada ke ada ke, ikut Imam Rafi'i sama je makna dia. Ada tu makna tunai, qada tu juga boleh makna tunai. Sebab dia dalam bahasa Arab dia kata adaitu ay qadaitu, saya tunaikan, maknanya qadaitu, saya tunaikan juga. Tu Imam Rafi'i kata kau sebut qada ke sebut ada ke sama je maknanya. Nak istilah tu. Tu kata Imam Ar-Rafi'i rahimallahu taala. Pandangan yang kedua dia katakan, Imam Nawawi kata ini berlaku bagi orang yang tidak tahu. Dia kata oleh kerana itu ada orang yang berkata adaitu dain wa qadaitu dain, iaitu aku menunaikan hutang dan aku melunasi hutang, sama je makna dia. Adapun menurut Imam Nawawi ini berlaku bagi orang yang tidak tahu berakhirnya waktu solat kerana mendung atau semisalnya. Imam Nawawi berkata dalam Syarah Muhazzab, kalau orang tak tahu habis waktu bila apa semua, tak apalah. Dia boleh gunakan perkataan ada tu. Tapi kalau dah memang jelas-jelas kata dah masuk dah, dia tahu dah dia kena qada. Maka dalam istilah fiqah dalam mazhab Syafi'i antaranya ialah qada itu disebut apabila tempoh solat fardu yang ditetapkan tu telah berakhir. Maka dipilih disebut dengan qada, tidak sebagai adab. So adab itu dilafazkan ataupun diniatkan apabila dalam tempoh, masih lagi dalam tempoh waktu solat. Waktu solat zuhur. Kalau kita kata asar berakhir pada pukul 16:50. So selagi maknanya dia belum masuk asar, maka dia boleh niat adab. Dan kalau dah habis waktu asar itu, maka dianggap sebagai qada. Wallahu a'lam, itu istilah fiqah lah kita katakan. Itu istilah fiqah. Menurut pendapat sahih tidak disyaratkan jumlah kita kata di sini, seandainya dia meniatkan solat zuhur 5 rakaat atau 3 rakaat, maka solatnya tidak sah. Solat zuhur kita katakan mana ada 3 rakaat, mana ada 4 rakaat, solat zuhur ialah 4 rakaat. Ini bab bilangan salat. Kalau kita kata dia tak niat, bilangan salat tu berapa? Terus je aku nak sembahyang zuhur ikut imam kena Allah Taala. Sah tak sembahyang dia? Sah.
Tapi kalau dia ta'yin, di bilangan dia, dia kata aku nak sembahyang zuhur 3 rakaat, maka salatnya tidak sah. Kerana mana ada salat zuhur 3 rakaat, ataupun dia nak sembahyang zuhur 5 rakaat, maka salatnya tidak sah. Maka diketahuilah bahawa niat dalam seluruh ibadat dipertimbangkan dengan hati. Niat itu dengan hati, bukan dengan lidah. Dia adalah penibacaan pada hati. Jadi mahalluha al-qalb. Mahalluha al-qalb. Sebab itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ni, kalau kita kata lafaz niat, dalam mazhab Syafi'i lafaz niat itu digalakkan. Lafaz niat itu digalakkan. Usalli fardhu zuhri 4 rakaat, itu adalah digalakkan, katakan. Tapi memanglah Imam Nawawi sendiri Imam Syafi'i sendiri tidak, setakat yang saya tahu, Allahu a'lam, tidaklah menyatakan lafaz niat pada ibadat-ibadat lain kecuali hanya pada ketika mengerjakan haji. Tapi ulama selepas tu mengkiaskan apa yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala dilakukan pada semua ibadat-ibadat yang lain, yang ibadat yang mahdhah lah, khususnya ibadat seperti salat, zakat dan sebagainya, dikatakan perlu ada lafaz lafaz niat itu, dikatakan ini lafaz niat. Maka kita kata nak puasa kena sebut nawaitu sauma ghadin, katakan nak sembahyang kena sebut usalli, tapi bukan wajib, katakan bukan wajib, digalakkan, yustahabbu lahu, ataupun digunakan perkataan sama ada yustahabbu, kadang-kadang ada gunakan yusannu, wallahu alam, katakan. Tapi yang wajibnya mana? Yang wajib ialah niat. Itu bukan niat ke ustaz? Itu lafaz. Itu beza, katakan. Lafaz lain, niat lain, katakan. Lafaz itu kita lafazkan dengan lidah, dengan mulut, katakan. Kita lafazkan usalli, kita sebut usalli fardhu zuhri, itu lafaz. Adapun niat yang kita ta'yinkan dalam hati kita, yang kita tentukan dalam hati kita. Sebab itu kalau lafaz lain, hatinya lain, maka salatnya tidak sah. Ada lafaz kata zuhur, hati kata nak sembahyang asar, maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kata di situ ada juga ada sebagian kita kata yang ditima ialah asal, yang ditima yang dalam hati, bukan yang di mulut, yang di mulut, wallahu alam. Kalau kita kata sebab tu dia kata sini perlu diketahui bahawa niat dalam seluruh ibadat dipertimbangkan dengan hati, sehingga mengucapkan dengan lisan sahaja tidak cukup bila disertai dengan kelalaian hati. Penyataan bahawa penyelisihan lisan tidak memudaratkan adalah benar. Contohnya seperti orang yang meniatkan salat zuhur dengan hatinya dan terucap pada lisannya tadi salat asar. Tadi saya sebut nikmat Allah. Maksudnya kalau kita kata dia lafazkan zuhur tapi dalam hatinya niat asar, dan memang salat itu adalah salat asar yang dia nak buat, maka diterimalah, katakan. Sebab yang diwajibkan itu, yang rukunnya adalah dalam hati, katakan. Dalam hati. Tapi kalau dia memang nak sembahyang zuhur, lafaz zuhur, tapi dalam hati dia sebut asar, maka tak bolehlah. Sebab ketika itu nak sembahyang zuhur. Jadi kita kata tidaklah, tidak betul, tidak sah dia punya salatnya, sedangkan dia nak salat memang waktu itu adalah waktu salat zuhur, wallahu a'lam. Perlu diketahui bahawa syarat niat itu adalah harus kita kata mana kuatnya dan berkesinambungan, mana daripada awal salat sampai akhir salat. Jadi tak boleh berubah-ubah, katakan. Niat tak boleh berubah. Kalau niat berubah dalam sembahyang nama Allah, maka salatnya tidak sah. Maka solatnya kita kata dianggap sebagai batil, iaitu jika berubah ni niat. Sebab tu masa ketika rukuk, kadang-kadang kita rukuk kan, ada setengah orang kata ustaz saya rukuk mula sebab nak elakkan apa, nak elakkan burung ke apa kan, contohlah kan, burung datang dah dekat tu kita terus tunduk kepala, tiba-tiba alang-alang dah rukuk terus, tak boleh. Dia kita kata dianggap benda itu
apa niat itu dah beralih, katakan, sebab niat ni asalnya diturun tu untuk nak mengelakkan binatang ke atau sewaktu dengannya. Jadi sebab tu dia kata sini niat tadi kena konsisten daripada awal sampai akhir, katakan, dalam solat, kata. Wallahu a'lam. Kemudian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila niat tadi dia kena kuat. Kuatnya maksudnya ialah tak boleh diragui. Solatnya tadi, aku ni solat Zuhur ke solat Asar ke? Tak. Kena jazamkan, maknanya kena kena kuatkan niat tadi, memang aku solat Zuhur daripada awal sampai akhir, kata. Kau tengah-tengah tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, ada keraguan, kita katakan, bina terus cepat-cepat, bina ke atas bina atas keyakinan. Kadang-kadang kita dah masuk solat ni, aku tadi niat tak niat? Ada macam-macam benda-benda yang meragui itu boleh datang ketika sedang solat, maka cepat-cepat disangkal benda keraguan itu. Kerana kita ada kaedah al-yaqin la yuzal bisyak, keyakinan itu tidak dibatalkan dengan, tidak boleh dihilangkan dengan keraguan, katakan. Unless kalau kita dah memang confirm aku lupa niat tadi, yes, katakan, ketika itu solatnya batal dan dia kena ulang semula balik salatnya daripada awal, katakan. Kalau inilah, itu juga kalau imam ke siapa ke dalam hati Allah, kena stop lah. Imam kalau dia batal, dia rupanya imam tadi takbir tak niat, dah separuh dah, jadi dia kena batalkan salatnya lah. Dia tak boleh teruskan dengan alasan malu ke apa, tak boleh, katakan. Tidak boleh diteruskan solat tersebut dan dia kena stop solat dan digantikan belakang orang belakang untuk jadi imam. Wallahu a'lam. Sebagaimana nama-Nya Allah, jika kita di sini seandainya ia mengaitkan pembatalan solat dengan sesuatu, misalnya ia berkata, jika fulan memanggilku atau mengetuk pintu, maka aku akan batalkan solat. Ini kalau ta'liq dalam hatinya, kita katakan, kalau sekarang ada nak masuk, ada orang ketuk pintu, aku batalkanlah solat aku, buka pintu contohnya. Jadi tak ada ta'liq, dia ada ta'liq dalam solatnya, maka solatnya batal saat itu juga menurut pendapat yang rajih. Sebelum semayang ni, nak semayang ni, kita kata kita ada buat ta'liq, nanti kalau ada orang ketuk pintu, batalkanlah semayang, kita pun buka pintu. Jadi kata, kalau kita kata dalam solatnya tadi nurmati Allah, dia sebut begitu, jika fulan memanggilku dan mengetuk, dalam hati kita sebut begitu, maka solatnya batal saat itu juga menurut pendapat yang rajih. Sebagaimana kalau ia memulai solat dengan keadaan itu, maka solatnya tidak sah tanpa adanya perselisihan. Kalau daripada awal memang lagilah, daripada awal solatnya tidak, kalau kata sebelum masuk lagi dia dah niat begitu, maka tak boleh, katakan. Ini disebabkan ketiadaan niat yang kuat. Niat yang kuat ni kita perlu menamati Allah. Kita kata ni niat yang betul-betul kita nak solat. Dia tak boleh berubah-ubah. Tengah solat berubah, aku sebenarnya nak solat Zuhur. Sebenarnya nak solat Asar, katakan, niat Zuhur, katakan. Tak boleh, katakan. Dia ada satu lagi yang dipanggil terlintas. Dalam hati kita ni ada yang dipanggil terlintas tu. Itu tidak boleh diambil kira. Tak boleh ambil kira. Yang terlintas tu tak boleh ambil kira. Terus kita anggap dia sebagai satu apa kita kata mainan. Mainan syaitan. Wallahu'alam, dan ditolak. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, niat ini kata apa, niat ini nurmati Allah Subhanahu Wa Taala harus menyertai takbiratul ihram. Harus, maknanya hendaklah dia disertakan bersama dengan takbiratul ihram. Kenapa ustaz kena masa takbiratul ihram daripada awal tu tak boleh ke? Katakan sebelum takbiratul ihram tak boleh ke? Tidak. Sebab dipanggil dalam hadis Nabi SAW, hadis innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu dengan disertai dengan niat.
Jadi dia kata ba' tu lil musahabah, makna seiring. Dia kena seiring. Sebab itu dia sebut kat sini apa, hendaklah menyertai ataupun mengiringi takbiratul ihram, iaitu dalam penyebutannya. Kita sebut Allahu Akbar, masa ketika sebut Allah Akbar di antara kedua-duanya, maka di situlah kita ni niat. Di situlah kita ni niat. Lalu ada perkataan, ada beberapa pandangan di sini, pendapat yang disebut dalam kitab Ar-Raudhah, wajib mengingatnya dari awal takbiratul ihram sampai selesai solat. Nah, ini niat ni macam saya kata tadi lah, niat. Pendapat yang paling yang lebih sahih ialah wajib mengingatkan niatnya itu, konsisten dengan niat itu daripada awal takbiratul ihram sampailah selesai daripada solat. Kedua, pendapat yang menyatakan bahawa wajib adalah menghadirkan niat itu di awal takbiratul ihram saja. Imam Rafi'i dalam kitab dia berkata ini adalah pendapat yang paling kuat. Ketiga, cukup penyertaan secara adat menurut orang awam di mana ia dihitung sebagai menghadirkan salat. Ini yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhazzab, Syarah Muhazzab. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, macam Allah Subhanahu wa taala, sama ada untuk niat itu daripada kita kata untuk mulakan salat itu, niatnya tadi dia perlu menyatakan pertama dia nak salat, ibadat apa yang dia nak buat, dia nak sah salat. Kedua, menghormati Allah Subhanahu wa taala, dia kena niatkan menghormati Allah, salat tu salat apa? Salat zuhur. Perlu tak dia sebut fardu? Kalau tak sebut fardu pun salat zuhur memang dah fardu dah. Okey. Makmum ke ikut imam? Kalau ikut imam, kena ikut imam lah. Makmum kena niat, wajib niat ikut imam untuk dia dapatkan pahala berjamaah. Kalau dia tak niat ikut imam, maknanya dia tak dapat pahala berjamaah. Wajib untuk dia ikut niat ikut imam kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Dah, itu je. Aku nak sembahyang zuhur ikut imam kerana Allah taala. Rakaat ustaz, rakaat tak sebut pun tak ada masalah, katakan. Sebab memang tak ada dah 4 rakaat lah, memang zuhur tu 4 rakaat lah. Kecuali kalau niat jamak. Jamak kita ada qasar. Ada. Saya slide yang saya sebutkan sebelum ni, isunya kita kadang-kadang kita terjemah. Kadang-kadang benda tu dah mafhum dah. Kalau kita kata qasar tu qasar lah. Apa makna qasar? Qasar tu 2 rakaat. Kita datang kita sebut qasar, kita sebut lagi 2 rakaat. Jadi dia redundant ni, katakan. Ya tak? Wallahu a'lam. Jadi kita dah dapat dah membezakan dengan sebut aku nak salat zuhur ikut imam kan Allah Subhanahu wa taala. Dah. Tak ada lah panjang lebar tu. Panjang ni takbir tu Allahu akbar ataupun tak masuk-masuk lagi niatnya. Ada. Yang ada setengah orang ada penyakit ragu ada ketika ni niat, katakan. Ketika niat. Wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu, itu syarat yang pertama berkaitan dengan niat. Perkara yang pertama, rukun yang pertama dalam solat itu niat. Rukun yang kedua, berdiri menurut kemampuan. Ataupun berdiri bersama dengan kemampuan apabila mampu. Perlu diketahui, ini rukun yang kedua. Perlu diketahui bahawa berdiri atau melakukan perbuatan yang menggantikan kedudukannya ketika tidak mampu seperti duduk dan berbaring adalah rukun dalam salat wajib. Ini berdasarkan hadis riwayat Imran bin Husain. Dia berkata, dahulu aku sakit buasir. Lalu aku tanya kepada Nabi SAW tentang salat. Beliau berkata, salli qa'iman. Fa'in lam tastati' faqa'ida. Fa'in lam tastati' fa'ala jam. Salatlah kamu dengan berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka dalam keadaan duduk. Jika kamu tidak mampu juga, maka berbaringlah di samping. Imam Nasa'i menambah, jika kamu tidak mampu, maka berbaringlah terlentang. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Berdiri, tuan-tuan, mati Allah Subhanahu wa taala. Dalam setengah-setengah kitab fiqah mengatakan,
berdiri itu, hatta kalau dia mampu berdiri dengan cara bersandar sekalipun, dia kena buat. Sebab dia rukun. Unless betul-betul memang tak mampu. Dia tak mampu, barulah dia boleh pilih duduk. Ini solat fardu. Ada pun solat sunat lain. Solat sunat tak ada masalah. Cuma hari ini kita katakan, bila orang semayang di atas kursi, mereka kita kata kalau betul tak mampu berdiri, walaupun pada saat takbiratul ihram, it's okay. Ya, tak ada masalah. Tapi kalau sebenarnya dia mampu untuk buat seperti mana biasa, cuma dia tak tahan duduk berdiri lama, ketika itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah dia berdiri saat ketika dia mampu dan dia duduk ketika saat dia tidak mampu dalam solatnya tadi. Wallahualam, dia tidak boleh memilih duduk daripada awal salat sampai akhir salat. Dia tak boleh pilih macam tu. Kalau kita kata sebab dia masih ada kemampuan untuk berdiri. Dia masih ada kemampuan untuk berdiri, wallahualam. Disyaratkan untuk kita kata berdiri itu berdiri tegak. Dia tak boleh bongkok-bongkok, tak ada, kecuali memang badan dia dah bongkok tu lainlah. Dia kena berdiri betul-betul tegak kata. Seandainya ia menunduk dengan menduduk dan mendekati batas rukuk, maka solatnya tidak sah. Saja dia bungkuk, tak tahulah kalau ada ke usapnya tu, wallahu a'lam katakan. Tapi kalau dia tak berdiri tegak, dia condong dia tunduk tu macam nak ke paras rukuk narmati Allah, ataupun dekat dengan menunduk dekat dan mendekati batas rukuk, maka solatnya tidak sah. Seandainya ia tidak mampu berdiri kecuali dengan bantuan orang lain dan tidak merasa sakit saat bila dia berdiri tadi, maka wajib meminta bantuan orang lain. Lepas tu saya kata tadi, kalau dia berdiri tadi, boleh berdiri Ustaz, tapi kena duduk kat dinding. Dia kena buat. Boleh berdiri Ustaz, tapi kena pegang tongkat. Silakan buat. Maka tidak sewenang-wenangnya untuk kita pilih duduk terus atas kursi. Tak gitu. Wallahualam. Jika tidak ada orang mahu melakukan secara sukarela, maka ia wajib memperkerjakan orang dengan upah yang setimpal jika ia mampu beri upah sampai tahap itu. Masya Allah. Seandainya ia apa ni, kita kata tak mampu, barulah tak mampu nak upah orang kan, tak apa katakan, boleh dah katakan. Seandainya ia mampu berdiri namun tidak mampu rukuk dan sujud kerana sakit di punggung, maka ia harus berdiri kerana mampu melakukan. Dia tak boleh rukuk dengan sujud dia, tapi dia boleh berdiri. Boleh berdiri, kena berdiri. Ada tak nak rukuk dengan sujud, dia buat isyarat lah. Barulah kita tadi benarkan dia duduk dan dia buat isyarat. Seandainya ia memerlukan sesuatu untuk bersandar saat berdiri, maka ia wajib mengadakannya. Seandainya ia mampu berdiri dan bersandar pada sesuatu, tapi kalau menunduk akan jatuh, maka solatnya sah sekalipun makruh. Sesiapa yang tidak mampu berdiri tegak, keadaan sebatas seperti orang rukuk, misalnya orang yang punggungnya melengkung sebab tua atau penyakit, maka wajib berdiri dalam kondisi itu. Misalkan kata tadi saya kata, kalau misalkan kata badannya memang tua, memang dah umur dah 80-90, memang bongkok, katakan tak apalah. Sebab itu dah memang keadaannya. Dah memang keadaannya. Wallahualam. Apabila ia ingin rukuk, maka ia lebih menunduk lagi jika dia mampu. Kalau misalkan kata orang tu dah badan dia bongkok, nanti dia nak rukuk macam mana Ustaz kalau time B tu? Asyik dia kena turunkan sikit lagi lah. Setakatnya dia mampu. Dia dah rukuk, dia dah memang macam tu. Contohnya badan dia dah bongkok. So time nak rukuk ni dia kena turunkan sikit jika mampu. Setakat mana yang dia mampu untuk dia tu turun sikit lebih daripada keadaan badan yang ada tadi. Untuk menandakan dia telah rukuk. So apabila dia nak rukuk, hendaklah dia lebih menunduk lagi jika mampu. Inilah yang sahih. Para ulama Iraq, Imam Al-Mutawalli dan Al-Baghawi menetapkannya. Imam Syafi'i juga berpendapat dengannya. Wallahu a'lam. Itu kita kata apa, rukun yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Itu kan berserta dengan kemampuan. Yang ketiga, takbiratul ihram.
Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ialah dengan membaca lafaz Allahu Akbar. Takbiratul ihram adalah satu rukun salat berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, miftahu salatil wudu wa tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci salat itu adalah wudu, pengharamannya adalah takbir, dan penghalalnya adalah salam. Takbiratul ihram dipanggil, kenapa dipanggil takbiratul ihram? Bila sebut ihram ni, kita mulakan sesuatu perkara itu, dan bila kita mula je, maka haramlah ke atas kita melakukan perkara-perkara yang tertentu yang membatalkan ibadat tersebut, tu panggil ihram. Sama juga ihram haji. Bila seorang tu berihram saja haji ataupun ihram di umrah, maka segala perkara-perkara yang membatalkan haji atau membatalkan umrah tadi tidak dibenarkan untuk muhrim itu melakukannya. Sama juga dengan orang yang salat. Bila sebut saja takbiratul ihram, orang yang salat tu bermula selepas saja di takbir tu, niatnya masuk, dah masuk je salat, maka diharamkan ke atasnya melakukan perbuatan-perbuatan yang apa, yang membatalkan solat. Wallahu a'lam. Itu maksudnya takbiratul ihram. Sanad dalam hadis yang lain, idza kunta ila salah fa asbighil wudu summa istaqbil qiblah wa kabbir. Jika kamu berdiri untuk solat, maka sempurnakanlah wudu lalu menghadap kiblat dan bertakbirlah. Ini dalam hadis musyi'us salat tu. Orang yang rosak salatnya, yang rosaklah salatnya tadi tak betul. Nabi dia ulang sampai 3 kali, lah dia minta Nabi suruh ajar. Irji' fa salli. Ada. Nabi suruh pergi buat semula salat. Dah habis salat dia pergi buat semula salat. Jadi last sekali sahabat kata, ya Rasulullah, alimni salah, ajar aku cara macam mana salat yang sebenar. Maka Nabi kata, idza kumta ila salah fa asbighul wudu. Apabila kamu nak mulakan salat tadi, nak bangun untuk salat, maka sempurnakan wudu, lalu lepas tu menghadap kiblat dan bertakbirlah. Ada. Wallahu a'lam. Baik. Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, ini adalah dalil yang paling kuat kerana Nabi hanya menyebutkan yang wajib padanya. Wallahu'ala. Perlu diketahui bahawa ada beberapa hal yang dipertimbangkan pada takbiratul ihram. Seandainya satu hilang, maka tidak mencukupi dalam solat dan solatnya tidak sah. Ada beberapa perkara. Perhati baik-baik. Yang pertama, hendaklah dia mengucapkan takbiratul ihram dengan kata akbar. Dalam bahasa Arab, apabila ia mampu. Dasarnya adalah riwayat Hamid As-Sa'idi, Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, dahulu Rasulullah SAW apabila membuka solat, maka beliau menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya serta berkata Allahu Akbar. So kena sebut Allahu Akbar. Hadis ini disahihkan. Ada. Seandainya disahihkan oleh Imam Hibban, seandainya ia berkata Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim Akbar, contohnya dia tak baca Allahu Akbar, dia baca Ar-Rahman Nir Rahim ataupun Ar-Rahmanur Rahim Akbar ataupun Ar-Rabbul A'zam dan semisalnya, maka tidak sah. Maka tidak sah. Seandainya dia baca Allahu Akbar, maka itu cukup baginya menurut pendapat masyhur, kerana lafaz itu kerana lafaz ini menunjukkan makna takbir. Makna takbir Allahul Akbar. Contoh dia baca Allahul Akbar, dia baca bukan baca Allahu Akbar, Allahul Akbar. Ada dekat Akbar tu dia tak alif lam. Allahu Al-Akbar digabungkan Allahul Akbar, sah salat dia. Tetapi dia tak boleh ubah perkataan Allah itu dengan nama-nama Allah yang lain.
Dia nak letak Ar-Rahman Akbar ke, Ar-Rahimu Akbar ke, apa sifat-sifat yang lain, nama-nama yang lain, tidak boleh. Hanya dengan perkataan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau dia bersebut, tadi saya kata Imam Taqiyuddin yang sebut dalam sini, dia, kalau orang yang salat itu disebut Allahul Akbar, maka itu cukup baginya menurut pendapat masyhur, kerana lafaz itu masih menunjukkan makna takbir. Tambahan lam, alif lam ta'rif, itu menunjukkan pengagungan, maka menjadi seperti kalau ia berkata Allahu Akbar min kulli syai'in, maka itu juga mencukupi. Seandainya ia membalikkannya, tak, dia terbalikkan, patutnya Allahu Akbar, dia sebut Akbar Allahu, Allahu Akbar, diterbalikkan jadi Akbar Allahu, tak, maka tidak sah menurut pendapat sahih yang dinaskan oleh Imam Syafi'i, kerana itu tidak dinamakan takbir. Kerana itu tidak dinamakan takbir. Tak. Maka kita kata di sini tidak dinamakan takbir, dan berbeza kalau ia berkata ketika keluar dari salat. Tak. Contohnya kalau keluar daripada salat dia kata alaikumussalam. Alaikumussalam, maka itu cukup kerana ucapan tersebut masih disebut ucapan salam. Ada. Alaikumussalam, ada. Alaikumussalam, kalau luas itu bab beri salam lah, ya tak lain. Itu tak sama dengan Akbar Allah. Ada. Seandainya diperolehi antara nama yang mulia dengan lafaz Akbar ada pemisah, maka dilihat. Jika pemisah tu sedikit, tidak memudaratkan. Kalau dikatalah dia tambah sikit, disebut Allahu Akbar, tapi tengah-tengah tu dia tambah perkataan lain, di antara Allah dengan Akbar tu dia tambah. Nak tambah apa? Contohnya lah Allahul Jalilu, Allahu Al-Jalilu Akbar. Ada. Ditambah satu lagi nama Allah, Al-Jalil contohnya, Allahu Al-Jalil. Jadi kita kata di sini nurmati Allah Subhanahu wa taala masih lagi sah solatnya, dengan syarat tidak terlalu, mana jangan jangan banyaklah, jangan banyak. Jika pemisahnya sedikit tak apa. Tapi kalau pemisahnya banyak, contohnya banyak macam mana? Dia banyak Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum contohnya. Hujung baru Akbar dia kata kan. Maka tu melampau. Itu menyebabkan salatnya tidak sah. Tak. Kerana telah terkeluar daripada kategori takbir itu. Telah terkeluar daripada kategori takbir. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak diperoleh di antara nama Allah yang mulia dengan lafaz akbar pemisah berupa berhenti. Tidak diperoleh di antara nama Allah itu dengan lafaz akbar pemisah. Katakan berupa berhenti. Contohnya Allah panjang lama berhenti Akbar kata. Tak boleh. Tidak boleh. Tak boleh berhenti itu tengah-tengah kata. Yang ketiga, tidak ada tambahan apa yang merosakkan makna berupa tambahan panjang pada huruf hamzah. Tak boleh Allah, tak boleh. Tak. Dipanjangkan A, maka salatnya tidak sah, katakan. Kerana bila tambah A tu pada awal panjang tu kan, A tu dia membawa makna dalam bahasa Arab. Maknanya apa? Adakah. So kalau kita baca Allahu Akbar, maknanya adakah Allah itu maha besar? Itu salah. So kita tak boleh panjangkan A pada bacaan Allah tu yang pertama tu. Kita baca Allahu Akbar. Tak. Wallahu a'lam. Begitu juga menambah memanjangkan perkataan bar. Allah dia sebut okey. Allahu akbar. Tak boleh. Bar tak boleh. Dia kena sukunkan, matikan ra tu. Akbar. So dia tak boleh panjangkan akbar. Kadang-kadang muazzin pun kena faham benda ni. Nak kenakan lagu yang tu, dia panjangkan bar tu.
Allahu akbar, Allahu akbar. Salah. Kena ulang semula azannya. Ini tak boleh. Dia bar tu tak boleh panjang. Ya, kan? Jadi cuma kadang-kadang ada setengah tu muazzin dia nak nakkan lagu tu, nak kena apa, kita kata lagunya tu kena dah. Jadi panjangkan bar tu. Tak boleh. Ini namanya Allah Subhanahu Wa Taala dianggap apa ni salah. Bahkan hendaklah diulang kembali perkataan takbir tadi, katakan. Wallahu a'lam. Okey. Dan ataupun kita kata sehingga mempunyai akbar dan merupakan sebutan sebutan. Demikian pula jika ia memanjangkan huruf ha sehingga terdengar seperti waw, baik disukunkan atau berharakat. Contohnya kita katakan Allahu, ada Allahu panjang ya. Mana dia panjang kat situ? Katakan. Terus saja Allahu akbar. Bila panjang, dia dah menunjukkan penambahan huruf. Bila panjang, dia dah menunjukkan penambahan huruf. Katakan. Itu kita kena hati-hati baik-baik. Yang keempat, hendaklah dilaksanakan takbir dengan sempurna dan ia berdiri tegak. Seandainya ia mengucapkan sebahagian takbir ketika bangkit dan sampai pada batas kurang dari posisi rukuk, maka ini tidak sah dalam salat wajib. Apakah sah dalam salat sunat? Menurut pendapat lebih sahih, jika ia tidak tahu, maka salatnya sah. Adapun jika ia tidak tahu, maka salatnya tidak sah. Ini berlaku dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ialah kita kata syarat kat sini, syarat untuk takbir itu ketika berdiri tegak. Takbiratul ihram itu dilakukan ketika berdiri tegak. Berdiri tegak tu betul. Tuan-tuan jangan kat pintu tu berlari Allahu Akbar terus. Sambil berlari tu takbir. Tak boleh. Dia kena berdiri tegak dulu. Kalau tuan-tuan masuk, masuk, katalah dia tuan-tuan masuk dari belakang senang sikit. Masuk je pintu, tuan-tuan duduk, berdiri, imam dan nak rukuk, tuan-tuan kat situ berdiri sekejap, takbir Allahu Akbar, sempat rukuk bersama imam, dan sah. Tapi kalau berlari masuk dalam saf sambil takbir, tak sah. Habis dia kata. Habis so, kalau dia dah takbir kat belakang, lepas tu macam mana? Lepas tu dia kena geraklah ke depan. Gerak lepas tu tak ada masalah. Tapi nak ceritakan dia, takbir itu mesti dilakukan ketika dia berdiri betul-betul. Bukan dalam keadaan dia berjalan. Ada sahabat Nabi SAW, Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Dia masuk ke masjid, belakang dia takbir dulu. Lepas tu baru dia, dia masuk saf. Tak silap saya dalam hadis Abi Bakrah, wallahu a'lam. So Nabi pergi lepas ambil salat, Nabi tanya siapa? Ada. Dan Nabi beritahu la ta'ud wala tu'ad la ta'ud la tu'ad la tu'id. Ada tiga perkataan yang dibaca hadis tu. Sebab perkataannya kita kata apa, membawa tiga tiga bacaan membawa tiga makna yang berbeza. Jangan ulang la ta'ud. Jangan ulang, ulang maknanya jangan ulang perbuatan. Jangan apa, tak perlu ulang balik rakaat tersebut. Makna rakaat itu sah. So ada khilaf, ada ada perbezaan pandangan maksud hadis itu nama Allah. Allahu a'lam. Okey. Jadi kena berdiri, kena ketika berdiri tegak. Wallahu a'lam. Baik, yang kelima, hendaklah ianya diniatkan sebagai takbiratul ihram. Ada. Hendaklah ianya diniatkan sebagai takbiratul ihram. Kadang-kadang orang masuk solat ni, dia dah imam dah rukuk, Allahu Akbar, rukuk terus. Confused.
Bukan kita, dia confuse, kita confuse ni. Kita yang tengok ni, kita confuse. Dia ni takbiratul ihram ke takbir rukuk? Jadi dalam macam Allah, kalau orang itu dalam macam Allah, dia satu kesalahannya ialah dia tidak takbir ketika berdiri betul. Balik pada yang keempat tadi lah. Alah, dia apa, ada setengah orang, kalau saya boleh tunjukkan sekejap eh, katakan contoh, kata bila dia berdiri kan, imam dah rukuk, dia tak, kalau dia yang betulnya dia kena berdiri Allahu Akbar dan baru dia rukuk. Tapi ada setengah orang tidak, dia Allahu Akbar, dia terus rukuk. Takbiratul ihramnya benar mati Allah Subhanahu wa taala tidak sah. Kenapa tak sah Ustaz? Ya katakan, sebab takbiratul ihram tu syarat dia kena dibuat ketika berdiri tegak. Ketika berdiri tegak. Walaupun benda tu ada khilaf lah, ada khilaf di sisi ulama. Wallahu alam. Kat sini dia kata seandainya ia diniatkan takbiratul ihram dan rukuk, maka salat wajibnya tidak sah. Demikian pula dalam solat sunat menurut pendapat sahih, sebab ada penggabungan takbir. Seandainya ia tidak meniatkan takbiratul ihram ataupun takbir rukuk namun memutlakkannya, maka pendapat yang menyatakan Imam Syafi'i dan ditetapkan oleh kebanyakan ulama mazhabnya bahawa solatnya tidak sah adalah pendapat yang lebih yang sahih, katakan. Tak, dia tak takyinkan dia ni takbiratul ihram ke takbir rukuk, katakan. Maka pun tak boleh. Dia kena ta'yidkanlah takbiratul ihram. Dia kena tentukan dia takbirah ihram. Ada juga berpendapat bahawa sah salatnya kerana ada indikasi pemuka salat. Imam Haramain cenderung pada pendapat ini dan membantah adanya ada indikasi dengan rukuk. Semua ini berlaku atas orang yang mampu berbahasa Arab. Adapun yang tidak mampu, jika ia tidak boleh belajar kerana bisu atau sulit mengendalikan lidahnya, maka hendaklah ia membaca terjemahan dan tidak menggantikan dengan zikir yang lain. Semua bahasa terjemahan adalah sama menurut pendapat yang sah, yang sahih. Ini bagi orang yang tak mampu nak berbahasa Arab. Dia sebutnya contohnya orang Turki. Turki dia baca Allahu Akbar. Nak dia tak boleh nak sebut. Kadang-kadang sebagainya tu tak boleh, dia buat Allahu Akbar. So maknanya bergantunglah. Keadaan macam kita orang Jawa yang kuat terlalu apa, pekat sangat ni Jawanya pun. Dia sebut Allah tu kadang-kadang tak berapa nak betul dia punya cara sebutannya. Allah macam orang setengah negara kan, Allah kalau pergi Pakistan dia azan Allah nak dia sebut pun tak tafkhimkan ke atau sebagainya, benda tu dimaafkan. Dimaafkan mungkin disebabkan lidah ke atau sebagainya, wallahu alam. Tapi untuk diubah, kita kata kalau dia mampu buat, mampu sebut tapi diubah dengan benda-benda lain, maka tak boleh. Kalau tak mampu nak sebut Allahu Akbar, dia boleh saja sebut dengan terjemahan. So pergi ke terjemahan bukan pilihan utama. Dia pilihan yang terakhir jika tak mampu. Jangan besok ada orang suruh Allah Maha Besar, sedangkan dia mampu untuk sebut. Jadi ulama sebut dekat dalam masalah ni, jika dia tak mampu untuk lafazkan. Tapi saya rasa tak ada, wallahu a'lam lah, paling tidak pun pelat dia sebut okeylah. Tak ada masalah. Ada. Kalau pelat tak ada masalah. Orang bisu kita katakan, bisu pekak ke kita katakan. Dia kita kata macam mana dia nak sebut Allahu Akbar. So dia buat cara dia lah, cara bisu lah, mengatakan cara bisu. Wallahualam. Adapun orang yang mampu belajar, maka wajib mempelajarinya. Bahkan seandainya ia berada di satu tempat yang tidak ada seorang pun yang mengajarinya salat,
mengajarinya salat, maka ia harus melakukan perjalanan ke tempat lain sehingga boleh belajar di sana. Ini menunjukkan pendapat sahih kerana safar tersebut adalah sarana untuk mencapai kewajipan. Sesuatu yang kewajipan hanya sempurna dengannya, maka hukumnya wajib. Tidak boleh membaca terjemahan di awal waktu salat bagi orang yang berkemampuan mempelajarinya lalu melaksanakannya di akhir salat. Seandainya orang yang tidak boleh belajar melaksanakan seluruh salatnya dengan terjemahan, maka tidak wajib mengulang. Adapun orang yang mampu belajar namun waktu untuk mempelajarinya sempit kerana otaknya yang lemah ataupun waktu yang dimilikinya sempit, maka ia tidaklah wajib mengulanginya. Ini masalah pengulangan salat tadi, perlu ke diulang ataupun tidak. Jika ia mengakhiri belajar padahal mampu, mampu namun waktu salatnya sempit, hendaklah ia salat dengan terjemahan demi menjaga kemuliaan waktu. Akan tetapi, menurut pendapat yang sahih, ia wajib mengulangi salatnya kerana adanya unsur perimehan, perimehan dan ia berdosa. Jika ia bertakbir beberapa kali, maka ia masuk dalam ibadat salat dengan bilangan takbir ganjil dan batal darinya dengan bilangan takbir genap kerana niat pembukaan salat mengandungi pemutusan salat. Seandainya ia tidak berniat membuka salat selain dengan takbir pertama, dan tidak berniat membatalkan salat, maka salah sah memasuki salatnya dengan takbir pertama. Sedangkan sisa takbir merupakan zikir yang tidak membatalkan salat. Wallahu a'lam. Ini macam orang yang was-was. Dia was-was ketika takbiratul ihram. Sekali, dua kali, tiga kali, sampai berkali-kali. Wallahu a'lam. Jadi caranya dengan macam Allah Subhanahu wa taala ialah memohon dengan perlindungan dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghu fasta'id billah. Mohonlah perlindungan dengan Allah. Kadang kita tak kita kata kita yang biasa ni pun kadang terlepas ataupun kita terbuat sampai 2 3 kali katakan takbiratul ihram. Ada setengah orang memang berpenyakit. Dia panggil penyakit was-was tu. Penyakit kita zan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan insya-Allah Allah lindungi kita lah daripada perkara tu. Insya-Allah esok kita sambung lagi tentang mati Allah Subhanahu wa taala rukun yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada soalan nak tanya? Kalau ada. Tak ada. So, kalau tak ada, alhamdulillah setakat tu saja yang sempat saya kongsikan dengan tuan-tuan pada pagi ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mari kita doa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعلنا هذا جمجا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته